Menurut hasil pantauan dari Intel Banjek hari ini, pada Rabu pagi tadi, Gunung Kerinci Jambi mengalami erupsi lagi nih Lur. Dengan menyemburkan abu vulkanik hingga 900 meter. Masyarakat dan wisatawan pun dilarang beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah aktif. Nih yang suko daki gunung nih, jangan nyari bala. Mending berhenti dulu. Besok-besok kita daki sama-sama. Ini dia pantauan Bang Jack. Beginilah tampak erupsi abu vulkanik Gunung Kerinci pada Rabu pagi 11 Januari 2023. Kepala Pos Pemantau Gunung Kerinci Irwan dalam rilisnya menyebutkan, tinggi semburan abu vulkanik itu mencapai 900 meter di atas puncak atau 4.705 meter di atas permukaan laut. Sementara kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut dan timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 8 menit 20 detik. Saat ini Gunung Kerinci berada di status level 2 waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara salah satu warga menyebutkan, semburan abu vulkanik sejak Rabu pagi itu masih terjadi hingga Rabu sore ini. Ya, telah terjadi erupsi pada pagi hari tadi sampai dengan sekarang, Gunung Kerinci masih mengeluarkan asap tebal. Masyarakat sekitar masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Himbauan dari pemerintah sudah keluar level 2. Masyarakat dihimbau agar waspada untuk beraktivitas. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.